Diam aja. Enggak bos. Ayo ada orang tidak nih. Enggak bos. Selamat siang, bos. Om Fikri, gedor pintu pelan-pelan tidak bisa. Satu pintu rusak bagaimana? Sali, baru saja mau buka celana mau mandi, dipanggil di sana. Kenapa? Tidak, hanya main-main saya lewat di sini, bos. Saya main-main di sini, di Om Fikri, di rumah. Kalau hanya mau main-main, mau pesiar, lain kali saja dulu ya, Om Fikri. Soalnya Sani mau mandi, saya mau jalan. Om Fikri, lagian, saya kopi gula juga tidak ada di sini. Jadi kalau Om Fikri mau datang di sini, pasti hanya duduk saja begini. Tidak apa-apa, duduk saja. Soalnya saya juga ada perlu sedikit dengan Om Kobus, toh. Om Kobus sehat, kah? Sehat. Tinus? Sehat. Om Fikri ini dokter, mau tanya saya sehat-sehat tidak? Tidak, Om Kobus. Saya mau tanya juga. Om Fikri ada mau perlu apa? Om yang jelas. Tidak, saya datang ke sini. Juga saya ada perlu dengan Om Kobus, toh. Nah, saya mau tanya, Om Kobus punya baju pengantin yang itu hari Om Kobus punya tuh masih ada kah? Soalnya siapa ada mau nikah nih kah? Baju pengantin tidak ada, maka saya pinjam daripada beli lagi di orang. Hai, baju pengantin? Nah. Begini Om Fikri. Satu, baju pengantin tuh ada sebenarnya. Tetapi semenjak saya dengan saya punya istri pisah itu tuh, saya bakar buang semua itu baju pengantin. Dan sampai sekarang saya masih sakit hati dengan saya punya istri. Saya bakar semua baju pengantin dengan cincin nikah, kalung nikah semua saya bakar semua. Dan sampai Om Fikri juga saya bakar sekalian di sini. Saya mohon Om Fikri jangan ungkit-ungkit yang punya masa lalu ya Om Fikri. Jangan begitu kawan Kobus. Ay, bos, saya mau cari di mana ini baju pengantin. Ini yang ribet. Gimana ya? Kau harus bisa bantu, terbantu dulu kan. Oh iya iya, saya baru ingat. Om Fikri, ini kemarin saya punya teman nikah tuh. Itu tuh dia pakai sewa. Kalau memang Om Fikri mereka ada uang lebih nih, pakai sewa saja tuh. Berapa? Tapi di mana dulu? Om Fikri mereka sewa saja di Icon Event Kupang. Kobus nih, buat saya juga tambah pusing lagi. Orang saya punya adik mau nikah di Maumere sini, sewa di Kupang sana, buat apa di jauh-jauh sana lagi? Om Fikri, bukan begitu juga Om Fikri. Icon Event Kupang tuh ada buka cabangnya di Maumere. Hanya saya ini tidak tahu deh tempat di mana. Saya bisa coba tanya dulu sama teman. Coba Om Kobus tanya dulu ke Bakti dulu ya. Bapak! Kenapa? Saya kena empat angka. Aduh. Kau bikin saya kaget, saya sementara jemur ini celana dalam ini robek habis nih gara-gara kau. Ini kalau lepas dulu nanti beli baru lagi itu tuh. 55 juta rupiah nih, kau lihat nih. Enak. Aduh. Ini apa ini nih? Kita pergi belanja ya, Tom? Belanja. Berapa tuh? Orang uang 55 juta kita siap membodal nikah, tapi belanja-belanja sembarang, Sob. Kita senang-senang sebagian simpan buat nikah. Jangan, kita terus nikah ini tahun. Kau lihat kemarin tuh nikah terjadi tuh. Hei, pokoknya pakai sebagian dulu. Hei, jangan. Orang zaman sekarang nih, anak-anak kalau mau sambut baru, orang tuanya harus sudah nikah, baru anak-anak bisa sambut baru. Tunggu apa? Itu makut sampai SMA tamat dulu baru nikah satu kali. Tapi gak ada sa konsep sembarang, Sob. Itu lebih baik saya nikah dengan orang lain juga kalau kau termau. Biar tahu nanti saya kasih hamil dengan orang lain juga. Saya tahu. Kau ikut saya saja pergi belanja. Ada barang-barang penting. Ada barang-barang penting yang harus saya belanja, Junsu. Tapi pencairan uang. Ayo cepet, Junsu. Kita pergi ATM. Makan. Aduh, kau bisa telepon lagi. Persan senenak. Kenapa sih lo punya blow ini? Halo? Ini halo, kakak Kenny. Selamat siang. Hai, siang bro.
Maaf mengganggu kakak, ini saya mau tanya. Apa alamat tempat sewa gaun kemarin tuh yang ikon event Kupang tuh, dia punya alamat di Maumere ini di mana ya kakak? Oh bisa-bisa. Ah, di pengalamat di Maumere ini, nanti lu lurus dari jalan depan di Cemara, itu dekat SD Baktiarsa di pintu gerbang. Nah, dari situ lu lihat nanti ada pelang ikon event Kupang, lu datang sini, So. Oh, oke, kakak baik. Oke. Yo, bro. Yo, see you. Sudah. Jadi dia punya alamat itu di sekitaran dalam kota Maumere ini saja. Di dekat apa SMK SMA apa depan SD Baktiarsa di Cemara situ. Gimana lagi itu tuh? Om Fikri depan SD Baktiarsa ini juga Om Fikri tidak tahu bagaimana berhadapan memang dia dengan SD Baktiarsa. Om Kobus bisa bantu saya kak, Om Kobus antar saya kak. Saya tertahu tempat itu tuh. Om Fikri masa saya menimba keluar ini Om Fikri. Bagus nih, hanya jalan tetangga sendiri juga kualitri. Saya bisa antar Om Fikri. Tapi zaman sekarang Om Fikri tahu sendiri, tidak ada yang gratis, semua butuh main. Main apa lagi Om Kobus? Money maksud saya. Orang tai saja orang pakai bayar, apalagi saya antar Om Fikri ke sana bawa motor kurang saya punya tenaga, harus bayar Om. Apalagi Om Fikri sudah mengganggu saya punya aktivitas. Kalau ada uang ya kita jalan sekarang. Kalau tidak ada uang ya terserah Om Fikri saja. Biar kita jalan sekarang. Ini ada uang. Mana uang? Kasih menggap? Kasih memang baru saya jalan. Tidak ada. Om Fikri tunggu sini ya. Ah. Sekarang ganti celana. Cepat ya Om Fikri ya. Kau besok mana bikin kebang? Suruh kita mondar-mandir terjelas. Terus motor lepas buang sini. Terus. Bapak alamat motor orang curi baru. Curi juga baik, kita puang masih banyak. Terus. Aduh, bapak punya masa depan sudah hancur ini. Kau tadi bapak suruh tinggal di rumah memang biar jangan sesak begini. Bapak nih, coba kalau bapak mau baru, mau dulu gimana saja tidak sesak. Tidak sesak. Coba kalau saya, itu sana semua. Nah ini Om Fikri, ini sudah pun tempat. Baca sendiri, lihat sendiri. Icon event Kupang. Di sini. Nah, Om Fikri sudah tahu toh. Makanya sekarang kami pulang dulu. Om Fikri masuk ke dalam sendiri tanya di dalam. Om Kobus, teman saya kak. Hai Om Fikri tinggal masuk ke dalam tanya sendiri juga harus saya memang. Selalu. Kalau masuk ke dalam tanya berarti meni-meninya harus tambah. Itu baik, intinya Om Kobus teman saya. Benar. Masuk kak. Kamu ini juga harus ikut memang. Hei Kobus, aduh, apa kabar? Kabar baik. Dulu bro, kakak, ini siapa mau nikah? Kobus atau kawan? Wei, kakek ni, beta pemuka begini ni perempuan siapa lagi mau suka dengan beta apalagi status sudah begini? Betul, ya berakui memang. Beta pemuka sudah jelek dari dulu jadi perempuan rata-rata tidak mau kakek ni. Bapak ni, semua orang juga tahu bapak pemuka jelek. Kakek ini saya punya anak tuh biasa begitu. Salah apa-apa, anak kecil memang jujur. Betul sudah biasa anak kecil. Betul ada om yang betul, ada bapak yang muka jelek. Ini kakek ini yang mau ikut-ikutan, mau. Sudah begini, sah. Kakak ini yang mau nikah siapa? Ini satu teman yang mau nikah. Oh. Satu teman baru dia punya adik yang mau nikah. Oh teman dia punya adik. Kebetulan ini ketemu baru buka kantor di Maumere, Icon Event Kupang. Ketemu ada gaun, ada jas, ada perlengkapan wedding semua dari untuk acara itu lengkap di sini. Jadi kalau mau beta kasih untuk tes jas sekarang. Boleh. Itu Om Fikri. Itu dia pun jas, coba kakak lihat. Ini Om Fikri. Om Fikri punya adik tuh dia badan lebih besar dari adik Raya atau lebih kecil dari saya?
Hei, ongkol sembarang saja. Sepadi itu debaran tuh pas kayak begini nih. Coba tadi Om Fikri apa nih, bahwa udah Om Fikri punya adik baik. Tidak, kau mengerti saja orang menikah nih kak. Jadi mereka sibuk di rumah atau jadi saya sendiri yang turun lagi. Soalnya seorang apa, yang penting badan sama. Seorang apa, kita bisa tahu badan begini casnya ukuran apa. Pokoknya badan yang kecil-kecil minimalis begini aman. Oh, nah kakek ini. Ah, ini nih, ini ukuran S. Atau coba lah kok? Ah, biar coba saja. Coba dulu. Mari. Ambil ikut kita sama-sama. Nah, ini kita punya ruang khusus gaun. Jadi kalau misalnya nanti kakak punya istri, kalau misalnya mau cari gaun, di sini ada gaun untuk pernikahan, untuk resepsi, untuk pesta, semua ada di sini. Ini kita mau coba, tapi sorry, di dalam ada yang fitting. Masih sedikit lagi susah selesai. Nah, ini kita punya gaun. Nah, ini salah satu kita punya calon pengantin. Hi? Kubusku buat apa di sini? Maaf, ada siapa ya? Selena tuh. Lena? Iya tuh. Maaf, Ade. Kalau saya punya mantan Lena tidak mungkin secantik Ade. Kalau saya punya mantan Lena tadi muka kayak pantat kambing. Ini ada cantik begini. Saya tidak percaya. Saya sudah dandan cantik-cantik di ini tempat ini baru kau bilang lagi saya kayak pantat kambing. Ralat tuh kata-kata tuh. Ih, tante Lena nih cantik geri. Kok alas saja jujur? Saya tidak percaya kau Lena. Kalau benar-benar kau saya punya mantan Lena, coba saya cium. Karena wangi saya punya mantan Lena saya masih bisa rasa sampai sekarang. Hei, sembarang sih! Benar kau Lena. Kau mau nikah bakal Lena? Memang minggu depan. Wih, bagus sih. Oi Lena, kau mau nikah tapi saya pesan satu. Apa? Maksudnya kalau memang kau nikah tuh, maksudnya kamu kan tidak mungkin lagi malam pertama karena kau sudah punya anak. Tapi pastinya ada jatah-jatah tertentu. Kau kasih kos tuh, jangan lupa kau kasih jatah mantan juga. Saya sebagai kau pematan harus kau kasih jatah mantan. Kau gila ke kau ini? Sembarang sah. Apa? Kau mengulang tadi? Saya terdengar. Kamu minta jatah mantan? Sini saya kasih kau jatah remat.